Memasuki awal tahun 2022, Badan Intelijen Negara BIN Daerah Jawa Barat kembali menggelar vaksinasi terhadap masyarakat dengan cara door-to-door. Sebanyak 8.500 dosis vaksin diberikan terhadap kalangan lansia di 4 kecamatan di wilayah Jawa Barat. Dengan menggunakan sepeda motor, petugas Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Jawa Barat bersama tim kesehatan menyusuri pelosok desa di 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Gunung Guru, serta Kecamatan Sagaranten untuk melakukan vaksinasi secara door-to-door. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini, sebanyak 8.500 dosis vaksin diberikan dengan sasaran masyarakat kategori lanjut usia atau lansia. Gelaran vaksinasi door-to-door tersebut terus dilakukan Badan Intelijen Negara guna mempercepat target herd immunity yang pada akhir tahun 2021 lalu secara keseluruhan di wilayah Jawa Barat sudah tercapai. BIN Daerah Jawa Barat pun akan terus melakukan vaksinasi baik kepada masyarakat secara umum serta para pelajar sehingga di tahun 2022 kehidupan masyarakat dapat kembali normal dengan gaya hidup baru atau new normal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.